Halo guys, what's up? Balik lagi bersama gua, Indra Kusuma. Akhirnya kita sampai juga di penghujung tahun 2016 ini. So, ini adalah hari terakhir di tahun 2016. Yang artinya, malam ini adalah malam tahun baru. Hal yang menarik adalah, malam tahun baru kali ini bertepatan dengan malam minggu. Buat kamu yang punya pacar, mungkin ini hal yang menarik. Tapi bagi para jomblo, ini adalah mimpi buruk. Well, buat kamu para jomblo, gak usah sedih, gak usah berkecil hati. Karena malam tahun baru, gak harus sama pacar kok. Kamu bisa sama orang tua, sama kakak. Banyak kali cerita kau. Jomblo mah jomblo aja, gak usah sok-sok menghibur diri lah. Sok ngasih motivasi segala lagi. Lo sendiri aja jomblo, bilang aja lo kagak laku. Bilang aja gak ada yang mau sama lo. Udah malam tahun baru gini, masih aja jomblo. Ngenes lo. Hal yang bisa kamu lakukan, contohnya kamu bisa tidur seharian. Menonton film favorit kamu. Dan yang terpenting, kamu bisa beramal, berbuat kebaikan, bersedekah, dekatkan diri kepada Tuhan. Lalu setelah itu kamu berdoa, meminta supaya diturunkan hujan yang sangat lebat disertai badai dan halilintar di malam minggu kali ini. Well guys, itu saja video untuk kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ke channel gua. Okay, thank you for watching. See you guys in the next video and never stop dreaming. Ya halo, Susi, ini aku Indra. Aku mau nanya nih, ini kan malam minggu, kamu ada acara?